Reskrim gabungan melakukan penggerebekan terhadap tempat judi Sabung Ayam. Nah, para pelaku yang tahu akan kedatangan para polisi akhirnya malah kabur, Bro and Sis. Agar masyarakat tidak mengulangi hal ini lagi, kepolisian pun membakar tempat perjudian tersebut. Ingat, Bro and Sis, tidak ada orang yang kaya karena berjudi. Kalau lu mau kaya, mau sukses, ingat, kerja yang keras. Mendapat laporan dari masyarakat bahwa ada kegiatan perjudian yang sangat meresahkan masyarakat, personil gabungan dari Polres Kabupaten Bima langsung merespon laporan masyarakat tersebut. Semoga tidak tugas, tidak ada halangan apa-apa. Semua anggota di depan saya, termasuk saya, sama. Atas arahan Kapolres Kabupaten Bima, AKBP Heru Sasongko, personil gabungan menuju lokasi yang berada di antara perbatasan Desa Padolo dengan Desa Talabiu. Di lokasi perjudian yang berada di tengah sawah, polisi menemukan gelanggang judi Sabung Ayam dan meja judi yang ditinggal para penjudi. Berusaha mencegah masyarakat mengulangi lagi kegiatan perjudian, polisi merusak lokasi perjudian dan membakarnya. Kami melakukan pengecekan, ternyata benar adanya, sehingga kami melakukan penindakan berupa pembubaran dan penangkapan. Pada saat kami memasuki di salah satu arena judi yang berada di wilayah Kecamatan Woha, antara perbatasan Woha dan Palibelo, kami mendapatkan beberapa arena judi Sabung Ayam. Namun pada saat itu, karena begitu kami melakukan penggerebekan, para pelaku ataupun terduga pemain judi kabur, sehingga kami hanya dapat mengamankan barang-barang berupa arena judi Sabung Ayam dan juga ada papan
berupa papan judi bola adil yang kami amankan. Petugas memberikan imbauan Kamtibmas kepada warga masyarakat yang masih berada di lokasi agar tidak kembali mengadakan kegiatan judi sabung ayam. Bila masih tetap dilakukan, maka pihak kepolisian akan mengambil tindakan tegas.